Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Oktavianingsih dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang nasionalisme dan persatuan bangsa. Kata nasionalisme dan persatuan bangsa tentunya tidak asing lagi di benak pikiran kita. Bagi saya, nasionalisme sangat penting berada di tertanam di setiap warga negara Indonesia. Karena dengan tertanamnya nasionalisme, kita semua akan terpacu untuk selalu menanamkan keutuhan dan kesatuan bangsa. Contoh dari semangat nasionalisme itu, kita harus bangga melestarikan budaya bangsa Indonesia. Karena budaya Indonesia sudah mencapai puncak prestasi bagi dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, kita sebagai pemuda Indonesia harus selalu melestarikan budaya bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.